Jaga lu semua nih ya. Ada nggak sana yang jauh ya? Udah nggak seru, oke? Kan pulangnya udah gelap nih. Apa? Pulang? Alah, payah kali kau. Tahu nih, jadi cowok penakut banget sih. Tahu tuh jadi cowok penakut banget sih. Tahu, payah banget sih lo. Iya, ngapain pulang? Enak kan di sini main orang bareng. Daripada di rumah, main sendirian. Ah, nggak seru. Udah, main aja di sini. Semua udah nggak sana, udah nggak. Kok gue jadi merinding gak? Malah tahayul, gak percaya gue. Perasaan udah gue kunci jendela. Wah, kenceng banget angin. Langitnya cerah. Kebetulan kali. Lu bikin kaget gua aja lu. Ganggu aja orang-orang mau tidur juga. Udah dong, gak lucu nih. Apa sih? Kagetlah gua. Bero, Bero. Cem mana pula kalau setan benaran, Bero? Kau pasti terkencing-kencing dalam celana. Bodoh amat. Bero, Bero. Gua Gono, bukan Bero. Tak gaul kau rupanya, Bero.
kali nih, awak kan makan di warteg. Terus kita yang ketemu awak. Dia bilang, hai Bero, apa kabar rupanya kau Bero? Macam itulah. Bro, bukan Bero. Itu, persis itu. Oh iya, batak ya? Ah itulah kan, kau lupa pula awak ini kenal perantauan. Penakut kali kau Bero. Bukan masalah penakut, Cok. Gue tuh mimpi buruk lagi, Cok. Hah? Berarti kau mimpi buruk lagi rupanya? Ya, enggak gini masalahnya. Lo ingat kan dulu waktu kita kecil kita main petak umpet? Oh, yang sama si Arsad, Doni, sama si si Gunung-Gunung. Iya. Nah, kan ada satu teman kita hilang kan? Itu rumornya diculik kulung wewe. Tapi bukan yang laki-laki. Bukan yang cewek. Nah, rumornya itu kan diculik kulung wewe. Sampai sekarang tuh masih ngebayangin gue dan masuk ke mimpi gue. Alah, Bero. Sudahlah, Bero. Lupakan saja masa lalu kau itu. Tak perlu kau pikir masa lalu. Yang sekarang harus kau pikirkan adalah masa depan. Nih. Hah? Wah. Sebentar lagi akan menghebohkan kota-kota Anda. Nah, macam mana, Bero? Wah, coba istri gue salah satu di antara mereka ya, Cok. Salah satu dari mereka akan menjadi istri kau. Tapi, salah dua dari mereka akan menjadi istri awak lah. Jangan deh, Cok. Cuma upil, Cok. Kayaknya upil. Udah ini gimana? Ini gimana? Sudahlah. Kau nih, kau tengok. Berarti kita harus nonton mereka. Oh ya pasti. Di kapan? Oh di sana, oh di sana, oh di sana, oh from from. Oh di sana, oh di sana, oh di sana, oh from from. Gona! Gona! Tidur terus. Bukan ini makan nih, udah bikin nasi goreng. Ah, gila. Tuh, makan-makan dulu ya. Tuh. Oh, ada yang lupa. Telurnya. Ini jalan ini, emang nggak ada jalan lain untuk acara itu? Alah. Gelap, becek. Banyak cakap kau. Pusing, parawak. Dan sakit juga telinga ini. Bicara banyak kali macam burung beo. Ini namanya jalan belakang. Backstreet. Mana pemandangannya kan bagus kau lihat kan? Amat hujan. Tambah hujan kan. Sini. Ayalah, Mak. Wah, lebat kali. Udah deh, duduk sini aja dulu deh. Ayalah, set. Ada-ada deh. Semangat lah kalau macam itu. Biru. Kenapa dong? Kenapa kok tiba-tiba? Merinding dan juga sangat dingin. Bulu-bulu kawat di diri. Wah, jangan nakut-nakutin gue lo. Ya namanya hujan masih dingin lah. Tegang kan lo yang milih jalan ini. Udah, jangan nakut-nakutin gue. Bero, coba Bero. Kalau hujan-hujan macam ini, kalau ada perempuan, sodak P itu rasanya Bero. Ya kan? Bro, Tolong kabul. Pas sekali. Ayolah. Neduh juga, Neng. Iya, Bang. Sama, Abang juga neduh. Soalnya dingin-dingin kan buhang, Neng. Kau tahu buhang? Apa buhang? Butuh kehangatan. Neng, gak takut, Neng, sendirian aja, Neng? Enggak, kan ada Abang. Ya, paham, Ben. Kalau awak ini kan pemberani dan kuat. Neng. Abang B2 ini boleh kenalan tidak? Kenapa, Bro? Bro. Apa? Bro. Apa? Ini apa? Iya. Dia punya besar. Itunya. Betul kau, Bro. Dia pergi. Wodat kali kau. Bodoh. Betul tapi kau, Bro. Dia punya besar. Kau tak sanggup lah. Hanya awak yang sanggup untuk besar-besar.
betul setan. Bero. Bero. Ya Neng maaf, Neng setan. Permisi deh. Lama tak kuat gak jawab. Bero. Hujanan, becek, oboh ojek, jadi becek-becekan. Gak, kayak dia nyari ojek, Bero. Iya, kayak bule siapa itu? Waduh, pulang kundangan, becek, capek deh. Pakai batik kawinan. Ternyata pocong pun punya resepsi, Bero. Tak takut lah kok macam ini. Nih, Bero. Ada lagi tak? Aduh, jangan takutin gue terus dong. Ya, awak juga takut lah. Aman, Bero. Ayo, Bero. One, two, one, two. Ini kalau gini baunya gua enggak kuat nih baunya nih. Awak begini deh. Majuan, cok. Nah, ya, aten kan. Mak, kosong biru. Mana kau ngantri kau belakang? Ala kita rumahnya bang, patut kali kau bang. Sudah makin geser kagak lagi kau bang ya. Mana kabar orang tua di rumah? Patut ya. Salam lo bilang bang dari Coki bang ya. Oke bang ya. Makasih bang. Sontak betul. Sejak kapan kau merokok? Enggak, gua enggak ngerokoknya dari sini. Awak juga dapat sebungkus. Coba taruh sini kan, biar macam orang gaul lah ya enggak. Kan tempat paten ini kan. Kita happy-happy lah. Woi. Mir. Alamak, kenapa aku tak semangat? Tempat ini sorep ini. Semangat, Tasigi. Tempat ini kan tempat enak. Enak. Enjoy. Enak. Gua gak happy. Masalahnya kan gua jadi gagal ngelihat Nur Laila gue dari dekat. Iya, iyalah. Macam inilah. Untuk mengobati rasa sakit hati kau, rasa kecewa kau, awak belikan kau minum ya. Hah? Oke. Okay. Dia mengerti kan, macam magic, macam sulap kan. Nah. Oh coba kan aja. Hey, minum apa ini? Kau racunnya awak? Oh, macam meraki. Bagus kali. Mantap.
lo. Ini temannya pasti nih, ya? Biru. Kamu apa kau? Bro, maksudnya bro. Bener ya? Mulai saat ini, lo berdua cabut dari tempat ini. Apa kau bilang? Awak kan bayar di sini. Apa sudah? Tak bisa lah begitu. Jangan takut lo harus maju terus. Apa? Jangan kau pisahkan. Jangan. Awak berani kamu. Jangan. Cepat. Apa? Biru kucur. Marah kali awak sama tuh perempuan. Jadi semalam itu perempuan dangdut nggak tahu diri meludahi muka kau. Marahnya awak sebagai sahabat, sebagai teman, sebagai biru kau tak terima awak. Kita harus bersendal. Tapi gimana caranya? Awak punya ide. Brogon, kemari. Kemari lah cepat, ayo. Cepatlah sedikit. Kau baca ini. Sini kita lihat. Paten kan? Ke horor lo. Oh, kelebihan ya? Iya. Ketawa. Nanti kau akan berubah. Segitu oke? Ayo berangkat. Di sini? Iya. Oke. Sip. Mari. Lu pegang tete tuh bawahnya suruh tulang. Thomas, rumah kiriman Banyu. Kiriman Banyu. Oh iya bener. Sudah sampai kita. Tupangnya tuh gede tuh. Kiriman Banyu. Berapa ongkosnya? 10.000. Wah, 10.000 enak aja kau. Apa? Yang bawa siapa? Situ. Terus kau ngapain sini? Gonceng. Berarti bagi dua kita kan. Kau juga ikut kan jadi sewa aku. Gonceng. Pas. Kan dari bawa. Pintar kali. Kau mau payung nih? Buat apa payung terang begini? Iya. Ya, Mas, namanya kiriman Banyu. Pasti dapat kiriman air. Terus belinya di mana? Terus? Tuh, situ sewanya tuh. Iyalah, makasih lah kawan ya. Hati-hati kawan. Iya. Mau nggak mau lah. Berapa rupanya? 2.000, Mas. 2.000? Jual murah aja. Jual apa sewa? Sewa. Mana sih lo? Ses, aku bayar ya. Iya. Utang dulu. Utang kan tak pakai mana-mana, awak di sini saja ya. Bentar. Tak percaya kau sama awak. Sinting. Saya minta maaf. Cara bicara saya seperti ini. Bicara saya ini juga membawa rezeki kepada anak-anak yang menyewakan baik itu. Sepakat kalau begitu, Ki. Kalau boleh saya tahu, apa maksud tujuan kalian berdua datang kemari? Minta pengasihan atau sekedar konsultasi saja? Lu dong, gue takut nih ngomong deh. Lah, Biru, kau jawab lah, Biru. Gue takut. Sama kali. Bagaimana saya tahu apa tujuan kalian berdua datang kemari? Bukan begitu? Sudah aman, Ki, ya. Awak lagi bicara. Begini, Ki. Maksud kedatangan kami berdua kemari, karena kawan awak Biru Gono ini lagi terkena musibah. Musibah apa? Lagi. Jadi, dia ini lagi dikerjai sama perempuan, Ki. Perempuan itu meludahi pipinya temen awak ini, si Biru Gono. Awak tak terima lantas aku juga pasti begitu kan? Apa kau bilang? Kayaknya lu salah, Dile. Jadi macam mana awak bicara? Iya. Maaf, Ki. Awak asal bicara, Ki. Maksud awak, macam mana ya? Begini, coba aku pikirkanlah.
Aki berada di posisi sebagai awak. Biro-nya si Gono ini kan. Ah, jadi pastinya Aki kan tentu tidak bisa menerima hal itu kan, Ki. Ah, itu maksud awak, Ki. Hah, iya, maaf, Ki. Iya. Ngerti, Ki? Ngerti. Oh, iya pasti ngerti, Ki. Eh, Biro. Hah? Kau kasih dari selampe itu. Maaf, Ki. Ah, itu selampeknya, Ki. Bau sekali nih. Itu baru mau ngomong tadi. Iya, Ki. Itu selampeknya dipakai buat ngelap. Ini loh, ludah yang dari cewek itu. Iya, maaf, Ki. Maksud awak tadi, itu jangan dicium dulu, Ki. Dia marah. Pero dia marah, Pero. Biro, dia marah, Biro. Biro, bantu. Oh, bukan. Wah, biji dia. Kau bantu lah. Sudah, diam, Ren! Aku akan memberikan penghasian untuk membalas sakit hati kalian. Ah, ya. Tali kolor kolong wewe. Hah? Kau dengar? Maaf, Ki. Apa tadi, Ki? Tali kolor kolong wewe, goblok. Tali kolor goblok. Kayak kolor goblok. Mungkin lah. Tadi katanya tali kolor goblok. Tali kolor, kolong wewe goblok. Itu gue ngikutin doang. Ah, iya. Berarti itu maksudnya tadi, Ki. Berarti tali kolor, kolong wewe goblok. Gitu maksudnya. Maaf. Nah, tapi emangnya itu ada, Ki? Ada. Ah? Pada saat bulan purnama, kita bisa mengambilnya. Ah? Di tepi Danau Keramat. Di hutan Memedi. Wah, ngomongnya bisik-bisik. Kapan tuh, Ki? Ah, kapan? Malam ini. Tapi, kalian harus memenuhi syarat-syaratnya. Wah. Yang pertama. Nah. Darah burung gagak hitam. Oh. Yang kedua. Kembang tujuh rupa. Aduh. Satu tidak, dua ya. Yang ketiga. Nah, aman. Arak putih. Aman kan? Yang keempat. Menyan wangi. Oh, enggak. Kok tidak? Dan yang kelima. Aman nih. Kelapa hijau. Kecongongan kan ala. Lah gigi gue sama lah, awak juga basah lama-lama di sini masuk angin bisa-bisa. Itu banyak banget syaratnya, gimana Ki cara ngumpulinnya? Gampang, goblok. Murni. Murni? Murni sayang. Siapa Murni? Murni sayang. Kok? Biro. Murniku yang sayang dan cantik ini akan membantu kalian berdua. Oh, mau sekali dibantu. Diam kamu. Ayo.
ada jalan lain apa nih, Ki? Tutup, Ki. Udah lah. Ada apa? Apa? Ada apa? Berisik banget kalian. Itu Ki setan, Ki. Berisik banget. Sama setan aja kok takut. Itu namanya setan muda-mudi. Oh, iya, iya, Ki. Barangkali aja nunggu kekasihnya. Kamu berdua yang setan itu, pegang-pegang. Enggak, itu dia yang pegang. Ayo, jalan. Emang begitu? Biru. Ingat, kalau kalian melihat yang seram-seram, alamak, Jang. Jangan takut dan jangan bergerak. Alamak. Karena saya ada di sini. Awak sama Muni aja lagi ya. Gono, kamu sudah siap dengan segala resikonya? Gono. Hah? Oh. Ki, salah alamat kau rupanya, Ki. Awak Coki, Gono sebelah sana. Oh iya. Enggak, tadi lagi mikir, maaf. Gono. Kamu sudah siap dengan segala risikonya? Sudah siap. Bagus. Karena yang memegang tali kolor kolong wewe yang pertama adalah kamu. Paham? Kalau saya, Ki. Ya. Ya, siap dah. Bagus. Setan dedemit, setan dedemit. Kuntilana, Bundurwo, setan segala setan. Pergi, Jo. Pergi, ya. Us. Pergi, Jo. Us. Di sini ada pertemuan dengan kolong wewe. Kalian sudah siap? Ki, hati-hati, Ki. Kajam itu, Ki. Kalian sudah siap? Siap. Di saat bulan purnama tiba, tepat di atas danau ini. Kolong wewe akan muncul dan dia akan mandi di dalam kamar ini. Aduh. Sayang, kamu gak kenapa-napa? Enggak. Biru. Apa yang terjadi, Biru? Bau banget nih. Gono, buka talinya. Cepat, buka tali kolornya. Cepat. Ayo, cepat, Biro! Jalan lu begini gimana cepet-cepet lu? Aku tahu lu pakai gimana, gue aja cepat lah pokoknya. Mak, gimana lagi kita nih? Cepetan, kita harus segera keluar dari hutan ini. Murzok. Apa-apa? Kayaknya ada yang ngikutin deh. Jok, tengok ke belakang. Kini beneran nyerang. Cepat. Ayo. Stop dulu. Kenapa? Mending kita istirahat dulu. Capek banget nih. Iya, capek kali kan, kawan? Untung tak dikejarnya kita. Untung dapat saya. Ah, paten kali kau rupanya. Kau capek, sayang? Banget. Istirahat dulu ya. Mak. Kau tengok atas. Kita cabut. Kekuatan kolong wewe ini sungguh luar biasa. Yeah!
Kupo ame ame, belalang kupu kupu. Siang makan nasi, malamnya minum susu. Kupo ame ame, belalang kupu kupu. Siang makan nasi, malamnya minum susu. Kok gak ada perubahan ya? Bener gak ya reaksinya? Ntar jangan-jangan gue malah dihantuin doang lagi. Tapi kalau enggak gue gak bisa nyobain lagi, boy, gue gak bisa balas dendam. Coba aja lah. Bodo amat. Reaksinya gimana kek? Apa mesti kayak kiriman ya? Enggak juga. Jangan-jangan gua akan jelek selamanya nih. Cantik kok. Kok gak nyangka kamu tuh ganteng kayak gini? Ah, masa? Untung Sasa. Mana aku loh kolong wewe itu mengejar? Jadi apa lah, Wak? Tempe kali. jangan kau buka. Nanti keluar pula di isinya. Tambah lagi kan. Bro, ya. Lihat bijak lu. Alamaknya, kau ganteng kali, Biro. Ini emang dahsyat banget, Le. Woi, paten kali. Tak salah awak kan? Emang lu bro gue. Tapi matilah pasaran awak kok jadi ganteng. Ya enggak satu doang gua kan, Nur Lela gameboy. Ah ya, yang lain jangan ya. Jangan. Ki, Ki gimana, Ki? Aduh. Gimana? Oh enggak, aku baik-baik saja. Baguslah. Syukur deh. Ternyata tali kolor wewe itu bekerja dengan baik. Tapi Murni di mana? Murni. Murni sayang. Murni, aduh, benarkan dulu tali baju kamu itu sayang. Maaf, tadi kelepasan. Alah, Mak. Biru. Pergi sana. Bilang cuma Nur Lela saja ini punya awak, Biru. Dengarkan aku bicara. Maaf, Ki. Ingat, Gono. Ujian kamu belum sampai di sini. Hah? Apalagi rupanya? Ingat. Kamu akan mendapat teror dari alam gaib. Wah, Ki. Tapi kamu tenang saja. Sepanjang kamu tidak melanggar pantangannya, kamu akan aman-aman saja. Nah, pantangannya apa? Pantangannya, kamu tidak boleh berada di bawah jemuran pakaian dalam. Gampang kayaknya, Le. Kecil nih. Kalau kamu melanggarnya, habis. Paham? Gampang lah. Dia kan bukan pencopet baju. Itu doang kan, Ki? Iya. Ya ampun tuh anak, gini hari, belum juga bangun. Hei, Gon, udah siang bangun. Bangun, ya ampun, ya anak.
Ntar lo gua kerjain lo. Enak lo ya. Bangun. Ya Allah. Lu ya. Hehehe. Lu siapa lo ya? Jangan main-main lo sama gua ya. Siapa lo? Ngang-ngang, siapa lo? Siapa gimana? Gono. Apa lo? Berani sama gua, ayo. Apaan sih? Gono. Enggak mungkin. Enggak mungkin gimana nih, emang Gono? Kalau Gono cucu gua, giginya merongos. Oh iya. Ayo, siapa? Ayo, lu ngomong. Iya, Gono. Ayo. Nih, ntar lu dijelasin. Ayo. Dijelasin. Ini kemarin abis operasi plastik sama itu, kiriman Banyu. Nah, jadi begini, bagusan begini kan daripada... Operasi plastik, apa operasi gigi? Ayo, Gono. Iya, kok jangan sampai lu. Iya, operasi gigi. Ini kan gigi lo yang hilang dong. Jadi lu dioperasi lo. Iya. Dasar lu. Udah segini ya. Udah manis sana. Kak Jenny. Om main ke rumah ya? Jalan tutul lah. Mas Gono wangi amat sih. Siap-siap ya mas kalau mau ke rumah. 3, 2, 1. Iya. Sudah terbuka semuanya.
masih ada yang belum dibuka. Yang mana, Mas? Ya, banyak. Itu, ini, itu. Banyak apa sih? Kok ini? Iya. Buka aja sendiri. Aduh. Akhirnya bertekuk lutut juga lo kan di depan gue. Dasar cewek sombong. Sebentar, jangan kau angkat dulu telepon kau itu. Kenapa? Untuk sekedar kau ketahui, senyeri apapun kondisi kau, kau harus ingat, ada awak. Awak sebagai biro kau. Biro? Eh, kau angkat telepon. Luni. Siapa itu? Siapa? Nur Lele. Ah, Nur Lela. Halo? Iya. Oh. Hah? Oh. Iya. Iya pasti, tenang aja. Oke. Dah sayang. Nur Lela. Hai. Iya. Hai juga lah. Bukan nyawa makan sendiri, Biro. Mereka yang mau sama awak kan. Hei, Neng. Pantatnya. Udah tenang aja, gue punya rencana nih, eh. Neng. Nanti malam ya sama abang gue ketemu ya. Rencana. Apa itu? Tapi ini, bro. Wah, lo gue pikir hilang. Ah, mak. Bro. Tempat siapa ini, bro? Ini rumahnya Mami Susi. Kata Nur Lela, mereka tinggal di sini semuanya satu rumah. Syukurlah. Awak pikir kau gelap mata. Terus mau nyolong di rumah ini. Karena, iya, habis kiriman dari mama awak, masih cukupnya, Bero. Jadi ini kita tempat di sini. Nur Lela, kan, boy? Ayolah, aman nih. Ayo cepat. Tak tahan lagi. Wah. Biro, apa kamu? Besar kali rumahnya, Biro. Jangan peluk aku, peluk mereka. Oh, iya. Mantap ini ya. Oh, Nur Lela, apa engkau datang, sayang? Kalau macam kaya kan. Apa? Bro. Alah. Cari siapa, Mas? Banyak cakapnya kau sama... Ayah awak. Birogon, kau lah. Nur Lela ada, Mas? Ah. Oh, iya. Tadi Mbak Lela sudah ada bilang sama saya. Oh, iya. Lela. Kalau gitu, kalian berdua silakan masuk. Lewat situ. Iya. Iya, Bang. Makasih, Mas. Iya. Ayo, Bang. Cepat. Kenapa punya kau? Kenapa punya kau? Tadi gue ngeliat makhluk itu ada di situ. Mak, ada setan tuh di sini. Eh, iya. Mas. Iya. Mau masuk atau tidak? Masuk, Bang. Iya. Bang. Sebentar lagi awak juga mau masuk, Bang. Tenang, Bang. Masuk, Bang. Iya. Udah, nyantai aja, Bang. Kau harus kuat. Kau harus laki-laki. Tunjukkan. Kau tak takut sama setan. Iya. Jangan sampai tak ancik pula kita, kan? Ayo masuk lah. Pasti mau nyari Nur Lela. Nyari tante juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Mi. Mau ketemu Nur Lela ada.
ada, yuk masuk. Sebentar. Bentar. Aku tak mau sama dia. Awak mau lah, nanti kau pinjam itu ya. Oh iya. Bentar. Iya. Oh iya. Orang jelek tunggu di luar. Nggak. Ya cemar. Bentar. Tak apa-apa. Nanti kan bagian awak. Tua-tua juga biar lah. Membuat saya. Alah, mak. Beruntung kali biro kita itu. Aduh. Bener nih selipannya. Kubayangkan wajah dia, body on tua tadi lah. Wah. Bulu paten kali. Mas. Sini, Mas. Alah. Main catur yuk. Apa ten kali? Awas suka itu. Tunggu sebentar ya. Awas datang. Alah. Bisa rupanya kau main catur. Lumayan lah. Wah, ayolah. Ayo. Jangan kau lulus terus. Pakai. Kali ini mampus lah kau, seter kau mampus. Ayo cepatlah. Kenapa kau lama? Mau pulang? Mampir ke kamar Cica dulu yuk. Wah. Cek. Thank you. Pakai baju ini pasti kelihatan seksi. Aduh.
Gono? Mami. Ayo dong sayang. Ayo masuk. Tapi lemas banget nih. Nanti mami bikin segar, nggak akan lemas lagi. Buka bajunya. Ayo buka. Ayo sayang, mau dipecut dulu atau buka celana? Ampun mami, terang. Aduh, ampun. Pegangin gue dong. Iya, kau enak lemasnya. Kalau awak nih marah. Lu kenapa sih? Hati-hati di jalan, Mas. Iya. Kenapa sih? Tahu. Kenapa sih? Allah mau. Lu kenapa sih? Beri, tak apa-apa. Tadi awak intermezzo kan nunggu kau lama kali, Berok. Nyari awak main catur. Terduduklah pantat awak sama kuda hitam. Mak dong. Sakit sih, Bang. Tak apa-apa. Mas ya. Hah? Mak. Sini. Aduh, jadi gue yang bopong lu. Gue yang lemas lu. Beri. Lama perinya. Aduh, gue bawa juga. Lemo. Gue yang lemas, kok lu jadi ikut-ikutan sih? Kuda hitam. Oh, kuda, kudanya? Lumayan. Allah. Dimulai nih. Paten kali musik ini, Bero. Ini cowok namanya joget dengkul lemas. Sama lawak juga, lemas-lemas kau itu enak kali ngomong lemas-lemas. Jelas-jelas semalam itu kau empat kali bolak-balik, namanya empat triple itu. Wah, cok, gua aja tuh tadi malam tuh hampir gak bisa pulang, tau gak lo lemas, dengkul gua lemas, beneran. Lemas-lemas, worth kali kau, letiung. Lemas-lemas, itu mah namanya Doni. Kok Doni? Doyan nih ya. Lu kan seru juga kan lu? Ya, awak sonang juga semalam. Tapi kalau kau mau lebih tahu lagi, lebih akurat lagi, awak semalam tuh ngapain saja? Kau tanyakanlah saja sama penonton. Ya tak? Hah? Emang main catur ada yang nonton? Iya, adalah. Yang penting kuda hitam. Kenapa kuda hitam? Ya, kuda hitam. Kalah awak sama dia. Oh, kuda lu kalah? Bukan, awak dikalahkan oleh kuda hitam itu. Apa-apalah main catur sekali-sekali kalah. Ya, sudahlah kawah. Bero, beginilah Bero. Biar awak bagaimana caranya lah. Kita kan biar Bero ini, kan CS. Ya, bagi-bagilah Bero kesenangan kau itu. Nah, itu, nih. Jadi, mereka tuh minta gua malam ini datang ke sana. Berhubung kita Bero nih kan, bro kan? Kalau kata, ya kan, bro kan? Gini. Lu yang ambil semua. Hah? Tapi inget, Lela punya gue. Gimana? Untuk awak? Iya. Cuman Lela tak boleh? Gak boleh. Mereka kan bertiga nih. Dua buat awak. Iya. Satu buat kau. Iya. Tak mau lah awak. Kita kan Bero CS. Bero. Buat gue, Lela. Tidak begini. Awak kan dua. Berarti kau juga harus dua. Jadi awak dua, kau ambil dulu Lela kau itu, ya kan? Pelus. Si kuda hitam. Buat ya, apa gua kuda hitam? Ya. Kau rasakan saja lah nanti.
Maria. Hah? Halo? Tunggu. Aduh. Kalau ngomong satu-satu dong. Halo? Ini siapa nih? Ah, Lela. Iya, ini baru mau ke sana, tapi gini. Masa Mas Gono dikerubutin lagi gitu kan? Mas Gono rada gak enak hati gitu. Jadi gimana kalau misalnya gini, Mas Gono kasih tes buat kalian. Jadi gini, Mas Gono kasih percobaan buat kalian. Nah, jurinya itu temannya Mas Gono. Nggak, jadi gini, nanti siapa yang menurut teman Mas Gono itu paling oke gitu. Nah, ntar Mas Gono bakal nemenin dia semalaman, seharian. Wah, pokoknya sampai puas. Gimana? Oh, iya. Gak apa-apa, benar ya? Ya udah. Ya. Ya, sampai nanti. Betul-betul kok berwawa kan? Bero. Berogon sekali berbicara. Tak pantang pula lah, Viagra kamu berbicara juga. Akhirnya Dedek, kau akan dipolah, dipermainkan. Alamak. Mati abang kalian ini ya. Abang pun tak bisa berkata-kata lagi. Saking nikmatnya. Saking buhangnya abang sama kalian. Apa itu buhang? Butuh kehangatan lah. Alamak. Nikmatnya. Orang bilang di kota besar ini kata kejam kan? Salah itu. Di kota besar ini nikmat. Lela, ngapain kamu? Cuci celana dalam. Tapi soalnya sore. Ya, yang penting kan kering. Ntar kalau bau apek, tinggal kasih parfum. Dasar. Oh,
Mas Gono. Halo? Halo, Mas. Gendel. Lela. Iya, Mas. Lagi ngapain? Lagi nyuci celana dalam. Wah. Nyuci celana dalam? Iya. Kok jam segini? Ya, emang kalau nyuci celana dalam pakai jam. Iya sih. Oh iya, Mas. Gimana kalau ntar malam Mas Gono ke kamar Lela? Wah. Beneran? Iya, biar lebih enak gitu, Mas. Iya, ntar Mas Gono kesana ya. Iya, bener ya. Oke, Lela tunggu ya, Mas. Iya, dah Lela. Bye. Dasar centeng kebluk. Nggak bisa ngeliat lahan dikit lu, molor. Mas Gono? Masuk, Mas! Panjang kamu tidak melanggar pantangannya, kamu akan aman-aman saja. Cepat sedikit, kenapa lama kali? Jogi, gue takut banget, Jogi. Kenapa kamu takut?
kau. Ah, kau sudah kembali anak kecil lagi kau. Gue lihat kolam wewe. Hah? Gue jatuh ke bawah jemuran, Toki. Gue takut banget, Toki. Mak, sebentar. Gigi kau sudah kembali lagi. Berarti kau sudah melihat penampakan kolam wewe itu? Udah, sering banget. Tolongin gue, Cok. Gawat kali ini. Sudah, kalau begitu, besok pagi-pagi sekali kita ke rumah kiriman baju. Ya, cuman itu jalan keluarnya. Sudah. Kalau begitu, aku temannya kau. Ya, ayolah masuk lah. Di rumah lu aja, Cok. Di rumah lu aja, Cok. Jangan. Kau tunjukkan bahwa kau tuh laki-laki, tak takut sama setan. Ya kan? Baru semangat, lo. Duluan. Iya, saya bentar lah. Kau masuk. Ki! Maaf, Ki. Tak bermaksudnya untuk mengganggu persembilan Aki. Maksud kedatangan kami berdua kemarin. Oh, jadi kalian telah melanggar pantangan yang saya katakan kemarin? Ah, persis itu. Iya, Ki. Tolongin dong, Ki. Saya takut banget, Ki. Tenang. Tenang. Semua ada jalan keluarnya. Kalian tunggu di sini. Iya. Aku akan mengambil air penenang untuk menetralisir kekuatan itu. Oh, iya. Makasih, Ki, ya. Makasih, Ki. Jangan lama-lama, Ki. Sudah. Tenanglah kau. Beres semua. Gue bukan masalah ini, deh. Ini nggak apa-apa, gue dari kecil. Masalah yang dihantuin itu, kan? Ya, kan? Biro. Biro. Oh, Murni. Apa itu lakukan, Biro? Biro, sadar kau, sadar. Kenapa kau bunuh dia itu, Murni? Bukan gue, Le. Siapa lagi tangan kau itu tadi? Oh, Murni, Abah. Oh, Murni. Sudah aku bilang kau jangan bertembur. Bertembur pula kau. Lihat sekarang, Murni. Apa yang terjadi? Murni. Saya kenapa kau mati saja kau mantap, apalagi kau hidup. Hidup dong, Murni. Hidup lagi lah dong. Awas hidup nih. Aduh.